Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kole Ngancong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah handphone. Mana ya? Ini dia. Wih, packingannya keren. Packingannya mantap. Padahal isinya kecil, tapi packingannya pakai dus tebel pula. Bagus nih. Top buat resellernya. Oke, langsung saja kita unboxing HP-nya. Cus. Oke, ini dia box-nya. Wow. Besar juga. Langsung saja kita bongkar bobol. Ini pakai dus yang tebal sekali. Wih, dalemannya masih ada ininya, ada busa-busanya juga ya. Oke, kita buka. Ini masih seperti biasa, kita beli dari Tokopedia ya. Ini dia kotak handphonenya, Oppo A3s. Harganya di sini masih tertera. Harganya di sini masih tertera 2.299 alias 2.300. Tapi saya beli ini dengan harga 2.175 atau 90.000 gitu. Pokoknya nggak sampai 2.200. Di sini saya ngambil yang varian 3GB dengan storage internal 32GB. A3s di depan seperti biasa ada logo Oppo, kanannya Oppo, kirinya Oppo, di atasnya nggak ada apa-apa, di bawahnya nggak ada apa-apa, dan di belakangnya kita menemukan di sini tertera 3GB dan 32GB. Oke. Di sini warnanya ungu ya. Terus udah, langsung saja kita buka. Segelnya. Oh, ini sudah terbuka segelnya. Ya, 1, 2, 3. Yow. Oke, ini dia. Seperti biasa, kita di sini mendapatkan buku panduan yang tidak akan kita baca, dan dapat softcase. Nah, softcase ini aku suka ya, baik dari Oppo dan Vivo. Kalau dari Xiaomi tipis. HP-nya di sini dark purple ya, ungu. Seperti ini biasanya kita lihat dapat kabel USB micro B ya, atau micro USB, bukan yang type C biasanya. Itu kan. Oke. Terus di sini juga kita dapat chargernya, yang mana dia sudah mendukung ini 0,2 ampere. Ini. Atau di sini outputnya 5 volt 1 ampere. Oke. Nah, di sini ada SIM injektornya ya. Terus kita lihat HP-nya. Warnanya agak kehitam-hitaman ya. Jadi dia enggak hitam-hitam, enggak ungu. Sekilas itu enggak kelihatan ungu, dia kelihatannya hitam. Kita cek SIM injektornya. Biasanya ini tipenya dedicated, bukan hybrid. Ini kan dedicated. Jadi kalian bisa isi memory card dan dual SIM. Terus kita pilih. Oke, ini dia handphonenya. Dan seperti biasa, jika teman-teman kita beli online ya, kalau jangan khawatir, nggak bisa garansi ya. Oppo itu sudah menyediakan layanan bahwasanya garansi itu nggak harus pakai buku garansi loh. Nah, di sini caranya kita klik seperti ini. Geser, kalau kita terhubung ke internet, lalu kita tulis garansi.
Nah, ini kalau kartu garansi elektronik. Nah, kalian tinggal kartu garansi elektroniknya ini didaftarkan. Ini belum saya isi SIM card-nya, jadi nggak bisa. Oke. Dan HP ini bisa kita lihat di tentang ponsel, bahwasanya ini menggunakan RAM 3 GB, ya, RAM-nya 3 GB, dan storage internalnya 32 GB, yang tersisa 22 GB lah. Terus dia masih menggunakan ColorOS versi 5, dan Android-nya masih Android 8.1, ya, masih Oreo, bukan Pi. Ada fitur untuk gerakan mati, ya. Nah, dengan gerakan saat layar mati itu bisa angkat layar untuk hidup, terus menggambar 3 jari, terus mudah saya sentuh. Atau di sini ada tambahan, biasanya kita klik ini kalau kita ketuk 2 kali layar hidup. Contohnya kita matikan dulu kembali. Nah, ini kalau kita ketuk 2 kali dia akan hidup. Nah, dia kan seperti ini, otomatis hidup. Coba kita matikan. Nah, itu. Ini karena sudah face unlocknya aktif, ya. Ya, otomatis kalau lihat wajah saya langsung hidup. Nah, seperti itu. Atau kita gini, angkat. Nah, kita tidurin lagi, kita angkat. Langsung kebuka karena dia lihat wajah saya. Terus kamera HP ini yang di depan itu katanya 8 megapiksel dan yang di belakang itu 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Kalau Xiaomi biasanya 12 megapiksel dengan 5 megapiksel. Oke. Langsung saja kita tes kameranya. Kita tes. Ini dia. Kita tes efek bokeh potretnya, ya. Lumayan, nggak begitu bagus, ya. Kita tes kamera depannya. Tes. Kita tes mode potretnya di sini. Ini kalau mode potretnya di Oppo itu seperti ini, ya. Lumayan lah untuk harga 2 jutaan. Keren. Dan untuk videonya nanti kita akan cek di luar. Oke, kita tes kamera video belakang dari Oppo A3s yang RAM 3 GB dengan storage internal 32 GB. Di HP ini tidak ada stabilisernya, ya. Jadi jangan mengharap kalau videonya akan stabil atau tidak goncang. Ini saya pegang dengan 2 tangan, jadi goncangannya agak minim supaya tidak terlalu goncang. Untuk warnanya yang dihasilin juga bagus lah. Ini sekitar jam 12 agak mendung-mendung gitu dan langitnya kelihatan jelas, ya. Bagus. Lumayan lah, ketajamannya bagus. Untuk kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri nanti. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Oppo A3s yang RAM 3 GB dan storage internal 32 GB. Terlalu karena panas, walaupun mendungnya mendung tapi agak panas, ya. Di langit-langit itu kelihatan putih semua. Dia cuma fokusin pada area-area yang tidak terlalu gelap, ya, terlalu kontras kayaknya. Mungkin karena siang-siang kayak gini. Kita masuk ke area yang agak gelap. Nah, lumayan bagus. Kalau Oppo itu tombol volumenya di sebelah kiri, terus tombol on off-nya di sebelah kanan. Jadi dia nggak di satu tempat. Kalau satu tempat itu aku nggak suka, karena bisa kalau misalkan kita ngereset bisa gini. Kalau satu tempat itu kan harus pakai gini, ya. Ya,
itu suka-suka orang sih. Terus di bawahnya masih ada di sini, ada sound yang di sebelah kiri ini, sound speaker ya. Kalau yang di belakang kanan ini adalah mikrofon. Dan ada juga lubang 3,5 mm. Terus di atas itu enggak ada apa-apa. Di sini biasa ya, ada tempat SIM injektornya. Oke, segitu aja. Oh ya, di sini ada aplikasi-aplikasi seperti ini. Ini aplikasi bawaan, bisa dihapus biasanya. Tinggal klik ini, kita hapus. Klik ini, kita hapus. Oke, itu dia unboxing kita hari ini. Dan terima kasih telah mampir di channel kami. Dan jangan lupa untuk di like kalau suka, kalau nggak suka diabaikan saja. Tapi jangan lupa untuk di subscribe. Ingat ya, subscribe itu gratis loh, nggak bayar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.